Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin praktek kembali masalah. Bentar. Terbaca. BT138. Oke, pin-pinnya bisa kalian lihat di sini. Oke, jadi ini yang terminal 1, pin 1, pin 2, terminal 2, dan ini gate. Ini saya memberi LED anoda katoda, katoda anoda saya balik, kemudian ini saklar normally close, bisa kalian lihat gambarnya. Dan ini pin gate, saya beri resistor pembatas arus saja 330 ohm. Video ini saya buat karena ada permintaan penggunaan triak ini digunakan untuk tegangan DC. Tapi saya juga sedikit bingung, jadi saya buat video ini, saya mengharapkan masukan kalian untuk apa. Oke, kita coba saja. Karena ini LED, saya menggunakan tegangan 5 volt untuk mencoba, dan resistor ini pembatas arus. Kalian perhatikan yang merah positif, ini negatif. Ini saya beri positif. Kemudian satunya negatif. Oke. Kalian perhatikan. Ini gate. Saya coba beri negatif, langsung nyala. Bila sudah nyala gini, tidak mau mati. Kalian perhatikan, saya beri negatif, dia hanya redup. Saya beri positif juga tidak mau. Dan untuk triak ini, untuk mematikannya, kita hanya memutus tegangan sumber. Oke, ini saklar sebagai pemutus tegangan sumber. Saya tekan, mati. Saya ulang. Saya beri positif, tidak mau. Kemudian gate-nya saya beri negatif, langsung nyala. Oke bro, ini saya beri LED 2 buah, merah dan biru, untuk membedakan polaritas. Oke, saya balik saja polaritasnya, yang negatif positif, positif ke negatif. Saya balik, ini negatif. Dan ini positif. Oke, sudah. Kalian perhatikan gate-nya. Saya beri positif negatif dahulu. Tidak nyala. Jadi terbalikan dari yang awal, dari percobaan pertama. Oke, saya beri positif. Langsung nyala. LED birunya kalian perhatikan langsung nyala. Jadi terbalikan dari yang percobaan pertama. Dan untuk mematikannya hanya satu cara, bisa kita shortkan antara kaki terminal 1, terminal 2, atau sumbernya kita putus. Oke, saya putus sumbernya. Mati. Saya coba, saya beri positif. Nyala, saya coba lagi ulang. Saya beri negatif, tidak mau. Saya beri positif, nyala. Ini akan nyala terus bro, kecuali sumbernya kita putus. Oke bro, sekian percobaan sederhana ini. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.